Hai teman-teman, welcome back to my channel. Teman-teman, sekarang kita akan ngecas batin kita. Jadi kali ini kita akan healing di pawon bocetar miliknya Syahrini. Namun healingnya kita akan mengikuti pengajian yang diadakan tiap hari Jumat di pawon bocetar milik Syahrini ini. Nah, ini kita masuk lewat pintu samping dan di sini kita akan melewati berbagai macam peralatan dapur yang lucu-lucu dan unik yang dijual di pawon bocetar ini. Ketika masuk ke dalam lagi, kita akan disambut oleh foto Syahrini beserta keluarganya dalam bingkai yang cukup besar. Sekarang kita gabung bersama ibu-ibu yang lebih dulu datang dan mulai baca solawatan sambil menunggu ustadz yang akan mengisi tausiahnya datang. Dan kali ini ustadz yang akan mengisi tausiah ialah Ustadz Azam El Haq. Akhirnya ustadznya datang dan kita akan segera mendengarkan tausiah dari Ustadz Azam El Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bahas satu persatu. Rezeki ijabi, rezeki materi. Kira-kira rezeki materi itu bentuknya seperti apa? Waduh, Masya Allah. Ibu-ibu, uang, baik. Uang, harta, properti, rumah, dan lain sebagainya, itu adalah rezeki ijabi. Yang ternyata hampir seluruh manusia, kebanyakan manusia yang dipinta dan disyukurinya adalah nikmat yang seperti itu.
Sedangkan rezeki salbi, betul. Sedangkan rezeki salbi, kira-kira seperti apa rezeki salbi? Immateri yang tidak terlihat. Apa saja yang tidak terlihat tapi dirasakan? Kesehatan. Bahagia. Bahagia. Kalau bunda ternyata gak punya uang spesial pun, tapi masih sehat, itu dapat rezeki tidak? Dapat. Saya ingin, bunda saya tawar ya, mata bunda satu saja, 2 miliar boleh? Boleh? Atau telinga bunda satu boleh lah, coba ya? 1 miliar boleh?